pilih preview, akan muncul nama sesuai daripada database tadi, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas cara membuat malwares yang merupakan fitur yang membantu pengguna untuk membuat surat, undangan, dan lain sebagainya yang lebih ringkas. Dengan malwares, teman-teman bisa lebih cepat dalam mengerjakan dokumen berisi format yang sama dalam jumlah yang banyak dan tentunya memiliki identitas yang berbeda, sehingga teman-teman tidak perlu mengedit dokumen dengan format yang sama satu per satu. Oke, teman-teman, untuk membuat malwares, teman-teman harus memiliki dua file. Yang pertama, file database yang dibuat pada Microsoft Excel, dan kedua, format template atau berbentuk undangan ataupun surat yang dibuat pada aplikasi Microsoft Word. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, tolong dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Juga komen apabila ada yang dipertanyakan. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama, teman-teman membuat database pada aplikasi Microsoft Excel. Di sini sudah saya buatkan contoh database-nya. Di sini tergantung teman-teman, apabila mau menambah ataupun mengurangi kolom-kolom yang ada ini, tergantung teman-teman menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Nah, setelah dibuatkan database-nya seperti ini, teman-teman di save lalu kemudian ditutup. Nah, setelah dibuat database Excel-nya, pada Excel-nya teman-teman membuat format undangan ataupun format surat pada aplikasi Microsoft Word. Suatu contoh di sini sudah saya buatkan format surat keterangan telah mengikuti ujian sekolah. Nah, seperti ini saya buatkan contoh, teman-teman. Nah, bagaimana cara memasukkan database pada Excel di dalam dokumen ini? Teman-teman perhatikan menu di atas. Teman-teman silahkan pilih menu My Links, lalu select Recipients, lalu kemudian teman-teman pilih Use Existing List. Nah, di sini teman-teman mencari di mana tempat penyimpanan database yang teman-teman buat tadi, database yang dibuat pada aplikasi Microsoft Excel. Nah, setelah itu masukkan database, klik database, lalu kemudian pilih open. Nah, akan tampil seperti ini, teman-teman. Yang perlu diperhatikan di sini, apabila database-nya pada aplikasi Microsoft Excel ada beberapa sheet, nanti di sini akan muncul juga beberapa sheet. Dan kebetulan database yang saya buatkan sekarang ini hanya ada satu sheet. Jadi yang muncul hanya satu sheet, teman-teman. Lalu kemudian diklik, dan juga pastikan di sini tercentang, teman-teman ya. Pastikan di sini tercentang. Lalu dipilih OK. Nah, dengan begitu database itu sudah masuk pada dokumen ini, teman-teman. Untuk memasukkan nama siswa, NISN, dan lain sebagainya ini, teman-teman pastikan kursornya tempatkan pada nama siswa. Lalu kemudian pilih Insert Merger File. Nah, ini teman-teman. Sorry. Nih, pilih ini, Insert Merger File. Di sini ada muncul beberapa nomor NISN dan lain sebagainya sesuai dengan database yang kita buat tadi, teman-teman.
Nah, karena di sini kita ingin memasukkan pada kolom nama siswa, di sini kita memilih nama peserta. Klik nama peserta. Selanjutnya ini ISN. Nah, sama seperti tadi teman-teman, pilih insert merger field, lalu pilih NISN. Nah, seperti itu. Selanjutnya nomor peserta. Pilih insert merger field, lalu kemudian nomor peserta. Okay, ya. Selanjutnya tempat tanggal lahir. Pilih insert merger field, lalu kemudian pilih tempat tanggal lahir. Nah, di situ. Lalu selanjutnya kompetensi keahlian. Ini suatu contoh teman-teman ya. Cara kerjanya seperti itu. Potensi keahlian. Nama orang tua, terus pilih insert merger field, pilih nama orang tua. Nah, apabila sudah selesai semua seperti ini teman-teman, artinya surat ini sudah selesai kita buat dengan format 1. Akan tetapi identitas itu sesuai dengan jumlah pada database yang kita buat di aplikasi Microsoft Excel tadi teman-teman. Untuk melihat nama peserta dan selain sebagainya ini, teman-teman tinggal pilih preview di sini teman-teman ya. Nah, pilih preview, akan muncul nama sesuai daripada database tadi teman-teman. Nah, untuk melihat nama ya urutan selanjutnya, teman-teman tinggal pilih di sini, pilih next record nomor 2 sesuai dengan data pada database tadi teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk nge-print untuk mencetak dokumen ini? Teman-teman tinggal pilih pada menu Finish and Merge. Di sini klik Finish and Merge, lalu kemudian pilih Print Document. Nah, seperti itu. Di sini ada pilihan teman-teman. Yang pertama pastinya teman-teman sudah tahu. Di sini apabila kita ingin melakukan print semua. Print semua ini maksudnya mulai dari urutan 1 sampai seterusnya sesuai dengan jumlah pada database tadi. Nah, sementara current record yang kedua ini untuk nge-print pada halaman yang muncul saat ini. Nah, yang ketiga from ini ketika kita mau nge-print dari halaman 1 sampai halaman 5 ataupun halaman 1 sampai halaman 3 seperti itu teman-teman. Halaman 1 sampai halaman 3. Nah, seperti itu. Lalu kemudian pilih OK. Lalu seperti itu tinggal di-print teman-teman ya. Jadi seperti itulah cara membuat mail merge ataupun surat massal teman-teman ya. Semoga video yang saya bagikan ini bisa membantu dan bermanfaat. Dan jangan lupa dukung channel ini teman-teman, supaya channel ini bisa berkembang dengan cara like, subscribe, share, dan komen apabila ada yang dipertanyakan. Demikian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.